aja aku masih kecil kalau ada banjir kayak gini berenang guys, padahal air kotor guys, lucu. Kalau dulu lagi masih kecil tuh belum tahu kalau air kotor itu bisa bikin gatal kulit, bisa bikin penyakit. Dulu enggak, pokoknya taunya ada air itu seneng, udah air seneng mahal, gitu. Berenang dah. Lihat guys, dia tadi gaya-gaya, sekarang dia lagi baru kena tsunami. Kasihan kali tuh kamar anaknya kebanjiran guys, dari kamar mandi tuh. Bukannya air WC ini ya. Tengok tuh. Tuh. Banjir lokal. Habis hujan, bukannya banjir di luar, ini banjir di dalam, guys. Banjir lokal. Kerja bakti. Kerja bakti mah di jalan, ini mah kerja bakti di dalam kamar nih. Baby, aduh kasihan kali, nggak bisa masuk ke kamar ya. Kenapa kamarnya banjir ya? Sampai berapa ember? Ini kamar mandi. Sebelah kamar anakku, kalau mandi airnya larinya ke kamar mandi anaknya satu. Jadi tuh, tengok tuh banjir tuh. Masih gitu tuh airnya. Tuh. Air banyak banget. Airnya rupanya kayak coklat, guys. Jadi airnya bukan air WC, guys. Air kamar mandi yang sebelah sana. Entah kenapa atau pipanya yang dari dalam yang keluar. Jadi keluarnya ke kamar ini gitu, guys. Jadi kita hujan nggak kebocoran, nggak kebanjiran, malah banjir di dalam kamar, guys. Karena entah kesalahan apa ini, kesalahan apa nggak tahu. Nanti ini kayaknya harus dibongkar nih, guys. Paralon bawahnya mungkin ada kebocoran di dalamnya. Tuh sampai diserok begini, nggak habis-habis. Tuh. Nambah lagi satu ember. Iya. Nambah lagi. Kesana nih. Jadi cobain yang baru itu kan yang awal. Habis tsunami ya guys. Tsunami setempat. Bibi, kolam renang. Kolam renang. Kolam renang. Swimming, swimming. 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 Iya, berenang. Swimming berenang. Iya. Ini swimming pool. Kolam renang. Kolam renang. Enggak ada habis-habisnya nih airnya. Udah berapa ember pun masih banyak. Swimming. Baby sama Dede. Di kolong-kolongnya, Made. Iya sama nanti ayah aja ya. Kalau tempat tidurnya paling diangkes, geser-geser dikit dulu.
saya geser sedikit supaya sekalian nanti diapel. Bol. Kenapa ini banyak banget? Minggu kerja nih guys ya. Kerja pak. Kerja bakti. Aku pakai mobil. Dulu lagi aku masih kecil, kalau ada banjir kayak gini berenang guys, padahal air kotor ya guys, lucu. Kalau dulu lagi masih kecil tuh belum tahu kalau air kotor itu bisa bikin gatal kulit, bisa bikin penyakit. Dulu enggak, pokoknya taunya ada air itu seneng. Udah seneng, gitu. Berenang dah. Dulu aku kan kecilnya aku di Jakarta ya guys, di Kampung Duri itu kalau hujan air empang kan banjir tuh antara empang sama got. Oh, antara empang sama got itu jadi satu. Ada ember lagi enggak? Empang sama got jadi satu airnya guys. Masa aku buat renang? Coba yang di dekat anu sono. Tanaman bahkan ada ember. Di samping ini. Mana lembah? Mati. Jadi banjir dari air got sama empang tuh buat berenang sama aku. Udah berenang gak bilas lagi guys, aku langsung main. Astagfirullah, dulu mah gak tau. Gak tau kalau itu air kotor buat berenang. Ini kalau ada gali sewenangan ini. Buat berenang juga sama dia. Buat berenang dia. Masih banjir loh di bawah-bawah itu. Itu di kamar mandi masih banjir, Put. Kamar mandi mah udah sempat, Udah sempat dia, ada orang mandi baru, langsung. Katanya airnya banyak. Oh, kalau emang kalarongnya yang rusak, gampang aja. Panggil muslim, Suryo Grok. Kalau muslim mah, kalau muslim di sobrok. Kalau ngobrol kan sobrok doang, ini kayaknya ada kepecahan. Kesumbat pasir. Iya. Kan kalau hujan kan pasir kan naik. Jadi ini ada pasirnya, ada kotorannya gitu, Put. Jadi berat ya. Iya, jadi berat, enggak bisa keluar air. Jadi mantep ke situ, mendat ke situ air ini dah. Rambut. Iya, kecampuran rambut. Apa sama plastik kayak gitu-gitu kan bisa juga, Put. Si muslim mah apa aja dihajar, masuk ke got aja mau dia. Ini yang harus diapain itu kamu yang kemarin itu ini. Yang kemarin itu kan jadi ada alasnya. Yang sedotan. Oh langsung dia mau pada intinya. Tapi masa terulang terus ganti orang ya, ganti orang di mana gitu. Ganti orang di mana? Ganti orang lain kayaknya nggak bagus. Kayaknya ada tuh di kita di ini. Sudah WC. Ya itulah, ya kamu dulu ngambil dari mana? Bapak. Oh, Bapak. Oh. Kan ini kan ada spanduknya nih, tulisan tuh. Sebab WC. Ya, di tiang listrik itu kan? Jadi ntar kalau buat mandi lagi banjir lagi. Iya. Wah. Nanti bapaknya kesana panggil aja itunya. Panggil bapaknya kesana. Panggil aja. Ya iyalah kalau di telepon ya. Kalau itu bapaknya apa fungsinya? Kesini tuh ngapain? Bilang aja kalau nggak mau bayar. Mau bantu ngelap kan? Nih. Iya, biar sekalian kan. Ini rebu. Rebu juga. Ini enggak gede ah, asat ya. Ditambah bak tuh, guys.
ember itu. Itu bak itu, kalau ember tuh. Tuh dapat 2 ember airnya. Baru enggak bawa ke kamar mandi mana? Bocor ya? Paralongnya Ji, paralongnya Ji. Mesti bocornya gimana? Gimana aku? Kayak ditolak sama bumi gitu. Kalau mantis lah. Iya, di sini. Jadi dia lambat ya. Misalnya kita mandinya banyak airnya, dia lambat iya. Keluarnya. Jadi kita itu ke kakak dulu. Iya. Orang tante lihat dari samping enggak keluar air kok. Enggak. Biasanya kan keluar ya. Ini enggak. Enggak keluar sama sekali. Gotnya. Ini sampai kapan nih bersih-bersih ini nih? Oh, orangnya enggak mau tanggung jawab, Ar. Harus kita sendiri yang nelpon anu penyedot, Ar. Ya kayak dulu lah. Kemarin bayar berapa? Berapa? 50 ya? Belum lama kemarin. Iya, aku rasa ini anunya rusak. Apa yang buat anu air itu mampet kali put ya kan soalnya kan pasir kan dari hawa kucing yang ini loh put, yang baru lahir darah darahnya. Jadi amis gitu. Amis. Ya kayak kita orang lahiran lah, baunya begitulah perengus. Kerja bakti, ini mah kerja bakti harusnya di jalan ini kerja bakti di kamar. Ini nggak akan habis-habisnya ya guys, airnya tuh makin banyak tuh. Tadi udah 2 ember, ini mau 3 ember, 4 ember lagi yang tuh. Baby, halo baby, udah mandi belum sayang? Udah mandi belum? Udah? Banjir udah nyerap ke dalam, tinggal ini ya yang ini.